Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod terbaru dari MBS ya. Ini modnya berstatus free, jadi bagi teman-teman yang menginginkan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan review ya. Dan di sini mumpung hujan, kita nyalakan dulu untuk wipernya. Di sini untuk wipernya sudah menyala ya, dan untuk sapuan hujannya sudah normal. Dan kita cek untuk lampunya. Untuk lampunya di sini menyala. Lampu jauh. Oke, ada perbedaan gitu ya. Dan juga untuk lampu interiornya juga sudah menyala. Untuk lampu hazardnya di sini menyala ya. Sein kanan. Lalu sein kiri. Sudah menyala juga. Dan setelah ini kita akan membuka pintunya. Untuk pintunya di sini menggunakan pintu model swing semua ya, depan maupun belakangnya. Dan terlihat di dalamnya ini ada toilet di bagian kanan. Ini untuk bagian belakangnya, kita mundur dulu ya biar tidak menghalangi dari trafik. Untuk lampu mundurnya menyala. Remnya juga sudah normal. Lampu malamnya juga sudah normal ya. Dan di sini karenanya sudah ada strobo yang sudah mengikut sama lampu sennya ya. Mantap. Dan kita cek untuk bagian interiornya. Untuk bagian interiornya seperti ini. Mantap ini. Lumayan detail ya. Ini kayaknya gambarnya ngambil dari aslinya ya kayaknya. Jadi terlihat sangat realistis gitu. Dan untuk setirnya ini menggunakan setir Mercy Cooler ya. Lalu setelah ini kita akan mengecek untuk tombol animasinya. Animasi pertama. Ini animasi pertama adalah ini ya, menambahkan lampu yang di sini ya. Ini lampu tambahan variasi biasanya untuk bus Sumateraan. Untuk animasi kedua menambahkan aksesoris ya kan. Oh iya, animasi kedua di sini mengubah wiper tidur menjadi wiper tegak, jadi seperti bus dari Sugeng Rahayu ya. Dan untuk animasi ketiga menambahkan tameng. Oke, mantap ya. Dan setelah ini kita akan mencoba untuk bagian gas rem serta bagian suspensinya ya. Kita cek. Oke. Dan di sini untuk gasnya mantap. Settingannya juga pas. Dan untuk suspensinya juga lumayan pas ya. Dan ini sudah dilengkapi dengan ACC bergerak ya, jadinya sudah update yang terbaru. Ini modnya sangat besar sekali ya. Wis, ini enak banget loh. Wis, mantap ya. Apalagi dipadukan dengan livery bus Damri. Wis, mantap ini. Dan remnya juga pas banget. Dan kita berhenti di sini saja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan bila teman-teman berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buzit Mania.